HP ini di flash. Ayo adik-adik, gandengan maju yuk. HP ini di flash. Ayo adik-adik, gandengan maju yuk. Ayo ke HP di flash. Mas Jojo dadae diri belakang dulu, jangan masuk. Dadae belakang dulu, jangan masuk. Gak ada tempat. Nanti kalau udah main dadak dimasuk nih. Tolong dadae di belakang dulu. Eh cepat, Mas Jojo, rolo. Dadak orang enak lagi. Sound system minta fix satu lagi untuk sambutan Pak Bupati, Mas. Monggo sing rumangsa gandengan maju ke depan, monggo. Nang ngendi iki? Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya didampingi oleh Ibu Wakil Bupati, kemudian istri saya tim penggerak PKK, ada Kadis Kominfo, ada Kepala BPKAD, ada Pak Marno, yang didampingi pula para tokoh-tokoh dan pemilik RIP yang ada di depan saya. Sebut saja ada Mbah Pur, ada Mas Dit, ada Mas Heru, ada Pak Yuda, didampingi Pak Yuda, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, didampingi Pak Prigolan. Semuanya komplit. Hari ini, tahun lalu, persis tanggal ini, kita berbondong-bondong dan kita gemuruhkan suara reok dari tempat ini pula. Dari tempat ini pula. Ketika menyebut reok Ponorogo membuat darah kita mendidih. Ketika menyebut reok Ponorogo membuat bulu kita merinding. Kenapa? Karena reok yang kita cintai hari ini berproses kembali untuk kita usulkan di ICH UNESCO pada 2024. Ini keren bos, mudah-mudahan Allah ijabah, pemerintah pusat mendengar dan sesuai janjinya yang tertulis kepada kami bahwa di tahun 2024 reoklah yang akan diusulkan di ICH UNESCO. Tepuk tangan untuk reok Ponorogo. Saya beberapa hari di telepon Mbah Pur, para seniman reok, pemilik reok Ponorogo nagih janji kepada pemerintah. Baik, kami selaku bupati yang kebetulan adalah wakil panjenengan, yang kebetulan pembantu panjenengan, yang kebetulan teman panjenengan dan sedulur panjenengan, tidak berhenti-hentinya mengupayakan agar reok benar-benar diakui oleh dunia karena lahir di Ponorogo. Hari ini pula kami juga mencanangkan agar Ponorogo yang kita cinta ini menjadi kota kreatif jaringan internasional versi UNESCO atau UCCN. Mudah-mudahan dua predikat ini mampu kita raih dalam waktu cepat untuk kita semuanya. Tentu saya tidak bisa seorang diri Bapak Ibu, tentu saya dengan Wakil Bupati tidak bisa seorang diri. Saya butuh panjenengan karena reok ini bukan pribadi. Reok ini adalah milik panjenengan, milik Ponorogo, milik Indonesia. Maka saya terima kasih malam ini selepas tarweh kami digugah untuk kembali diingatkan agar kami berjuang agar kota yang kita cintai, reok yang kita cintai benar-benar diakui oleh dunia. Itu cara kami untuk berterima kasih kepada masyarakat Ponorogo, cara kami untuk berterima kasih kepada leluhur yang telah menciptakan reok, dan Ponorogo mudah-mudahan menjadi kota wisata yang berbudaya, yang indah, mempesona. Tentu bantuan panjenengan kami harapkan, gotong royong untuk terus menuju Ponorogo yang hebat adalah harapan kami bersama-sama. Saya selama menjadi bupati belum sehelai pun mampu memuaskan panjenengan. Belum pernah saya mampu memuaskan hati panjenengan. Tapi izinkan kami bersama panjenengan terus memperbaiki Ponorogo. Kota-kota kita perbaiki. Sekarang sudah indah sekali. Jenderal Sudirman sudah kelihatan hidup. Kemudian Urip Sumoharjo yang dulu agak kelihatan agak apa singup ya. Sekarang sudah kelihatan menyala dan mudah-mudahan ke depan lebih baik kembali. Tentu bukan jasa saya. Saya bukan siapa-siapa, tentu berkat panjenengan semuanya. Berkat Ponorogo, berkat rakyat Ponorogo yang indah dan memang hatinya luar biasa. Barangkali itu Mbah Pur, mohon izin, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Izinkan kami terus berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat Ponorogo dalam arti luas. Tepuk tangan untuk reok Ponorogo. Dari mana saja? Yang hadir? Dari Ponorogo. Reok dari kota Ponorogo. Dari Madiun, tepuk tangan Madiun. Dari Trenggalek, sedulur Trenggalek, Sugeng Rawuh. Dari Magetan. Dari Wonogiri, mana Wonogiri? Ngawi, I love Ngawi. Reok Batam, mana Pak Anu? Pak, Sugeng Rawuh. Reok Ponorogo yang ada di Nganjuk, sedulur Nganjuk. Luar biasa. Mana lagi? Pacitan. Luar biasa. Mana lagi? Kalau di kota, tadi saya lihat Pak Andi dari Ngebel, dari Pulung, dari manapun luar biasa.
saya terharu. Nah, dari Melara, dari Melara. Melara, Melara, Melara. Oh ya, Melara. Top Marco, top Melara. Sudah tidak bisa menyebut satu persatu. Intinya aku cinta Panjenengan, aku cinta Reog Ponorogo. Intinya selalu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dikasih tempat dulu untuk undangan.